Hanjai dulu merupakan tempat lelaki berserondong, tapi kini sudah menjadi tempat membeli belah dan menjamu selera. Sedangkan sekiranya lelaki mau berserondong, mereka boleh pergi ke Hanjai kedua yang terletak di Danau ataupun berdekatan dengan Bukit Kayu. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang beriman sekalian. Sekarang saya berada di Greenway dan saya akan membawa anda ke tempat menjamu selera untuk makan di Greenway Food Station. Kena beli cash card dulu ataupun card duit. Terbiasa penuh dengan orang ramai dan macam-macam makanan ada dijual di sini, termasuk makanan halal untuk orang Islam. Ini makanan orang Islam, minuman Ran Sarina, namanya kedai Sarina. Ini juga kedai orang Islam. Ini kedai pau perut lala. Dan ini juga kedai orang Islam, makanan nasi. Assalamualaikum. Dan ini juga makanan Islam, namanya Netum Kamto. Ini Netum yang dia jual. Ini telur dadar, nasi telur dadar. Yang seperti di banyak tempat. Tetapi telur dadar ini adalah istimewa, tidak serupa dengan telur dadar di Malaysia. Ini bentuknya macam ni. Ini sudah masak. Ini telur dadar dicampur dengan macam-macam jenis. Terserah kepada yang nak membeli. Ada macam-macam. Ada dengan sayur, ada dengan daging dan macam-macam. Ini adalah orang Siam pakai kacil, yaitu masak telur dadar. Harganya murah saja, yaitu 30, 20 baht, 35, 40 sampai 60, 80 baht. Tapi kalau untuk telur biasa saja hanya 20 baht. Okay, nasi kat sini. Sedap. Sedap. Ya. Abdul Razak. Abdul Razak dari mana? Malaysia. Daripada? Perak, Malaysia. Daripada Perak. Perak mana? Kat mana Lenggong ke mana? Taiping, Perak. Okey. Kenapa mari datang di makan sini? Makan sini bagi saya sedap dan harga berpatutan. Harga berpatutan. Sentiasa penuh dengan orang. Ini
ini satu lagi kedai halal, namanya Baitul Laziz. Adalah kedai makan orang Islam Hadiah. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Wassalam.